Sumpah guys, gua kecelakaan, cok. Gua kecelakaan. Selang satu hari kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok terjadi. Beredar video viral yang memperlihatkan seorang siswa melakukan siaran langsung saat kecelakaan bus. Adapun siswa itu melakukan siaran langsung di akun TikTok @sen25. Anak lelaki tersebut sempat menyapa warganet di dunia maya. Namun tiba-tiba situasi di dalam bus tersebut mendadak riuh dan panik. Bahkan terdengar takbir hingga suara bus dalam kondisi oleng. Dalam sekejap, situasi siaran langsung siswa tersebut langsung berubah. Pasalnya, live itu tidak memperlihatkan gambar yang jelas lantaran diduga ponselnya terpental. Tak berselang lama, siswa tersebut kembali mengambil kamera dengan wajah menghitam. Ia mengabarkan bus yang ditumpangi mengalami kecelakaan karena remblong. Sementara itu, Sekretaris Yayasan SMK Lingga Kencana mengatakan pihaknya tidak mengetahui apakah benar sosok dalam video viral itu merupakan korban selamat dari kecelakaan bus di Subang. Ia mengatakan perlu mengonfirmasi dari guru pendamping yang berada di dalam bus tersebut. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sumpah guys, gua kecelakaan, cok. Gua kecelakaan. Bentar ya guys ya, bentar ya. Belakangnya. Remnya belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.